topan lihat Michael lompat dari mobil. Dan di sini terlihat ya Jeffrey dan juga Novia yang menjenguk Topan di rumah sakit. Kemudian Topan pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ada yang bawa Michael pergi. Saya curiga semua ini sudah direncanakan. Kemudian Topan pun menceritakan kepada Jeffrey dan juga Novia bahwa ada orang-orang yang membawa Michael pergi. Bukannya Anda nggak peduli sama Kinar? Sementara itu di sini terlihat ya Pak Samsul yang kembali bertengkar dengan Mama Astri. Saya sangat peduli sama Kinar. Kalau Anda peduli dengan Kinar. Ya tentu saja Pak Samsul sangat kecewa ya karena Mama Astri terlihat nggak bergerak cepat. Dan memang benar ya, kita semua aja bertanya-tanya kenapa Mama Astrid hanya menyelamatkan Brian dan kemudian duduk terdiam di tepi kolam. Ya Allah, tolong selamatin Kinara ya. Kemudian di sini terlihat Brian yang berdoa meminta kepada Allah supaya menyelamatkan Kinara. Sembuhin Kinara. Dan tentu saja sedih banget ya apa yang menimpa pada Kinara. Tetapi dalam hal ini kita juga nggak bisa menyalahkan Pak Samsul yang marah-marah karena memang wajar ya marah karena dia melihat Bu Astrid hanya terdiam di tepi kolam sementara si Kinara mengambang di kolam renang. Tetapi bisa juga karena terlalu panik jadinya Mama Astrid pun jadi bingung harus berbuat apa. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.